Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari yang baru ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sekarang bersiaplah untuk memulai harimu dengan pengalaman-pengalaman baru yang menginspirasi, yang diambil dari buku Allah dan Saya yang ditulis oleh Charles Mills. Anak-anak, apakah engkau siap untuk berpetualang dan bergembira? Ya, engkau telah berada di tempat yang tepat. Oleh karena petualangan ini berlimpah ruah dengan segala cerita dan hal-hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Setiap hari, engkau akan bertemu dengan anak laki-laki dan perempuan yang berbeda. Mereka berjanji untuk menjadi anak yang penuh kasih dan baik budi seperti yang Yesus inginkan. Oh ya, kamu juga boleh membagikan setiap cerita ini kepada temanmu. Kamu dan temanmu akan semakin mengenal Allahmu yang sangat mengasihimu. Sekarang waktunya bagi kamu untuk menikmati firman Tuhan melalui petualangan di hari yang baru ini dengan judul Piknik di Taman. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 12. Biarlah ladang-ladang dan segala isinya bergembira. Biarlah segala pohon di hutan bersorak-sorai. Lihat seberapa tinggi aku bisa, teriakku sementara aku berayun-ayun di atas rerumputan yang halus dan hijau. Mama dan papa melihat dari tikar piknik di mana mereka sedang mengeluarkan makanan dari keranjang coklat yang besar. Aku mendorong kakiku ke depan dan ke belakang, berayun lebih tinggi dan lebih tinggi, sambil aku melihat sekeliling ke arah pepohonan dan semak-semak yang tersebar sepanjang taman kota. Sinar matahari terasa hangat di wajahku. Hei, Terry! Mama memanggil. Makanan telah siap. Aku menahan dengan kakiku di tanah dan berhenti berayun. Kalian tahu, kataku sambil terhempas di samping papaku, alam di kota hampir sama seperti alam di desa. Sebenarnya sama, kata papa sambil tertawa kecil. Alam menunjukkan kepada masyarakat kota dan desa betapa dia sangat mencintai mereka dengan bunga-bunga yang indah, rerumputan, dan pepohonan. Papa pikir itu merupakan kemurahan Tuhan, dan kita harus selalu menjaga alam tetap bersih dan terlindungi. Makanya kita memakai kertas makan kita dan membuangnya setelah selesai digunakan. Sambil kami menundukkan kepala untuk berdoa, aku berkata, "Ya Yesus, terima kasih untuk makanan yang ajaib ini, dan terima kasih untuk alammu yang indah. Kami akan memeliharanya. Amin." Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, bersiaplah untuk melanjutkan petualangan hari ini. Karena hari ini, saya akan mengajakmu untuk menikmati alam sekitarmu. Kita akan piknik di taman. Semoga kamu akan menyukainya. Oh ya, kamu boleh mengajak orang tuamu.
Dan jangan lupa untuk membawa bekalmu. Mungkin itu makanan kesukaanmu. Anak-anak, saat kamu bermain dan menikmati alam yang indah, yang dihiasi dengan bunga-bunga yang indah, rumput yang hijau, pohon-pohon yang rindang, udara yang sejuk. Dan coba dengar, ada juga kicauan burung yang merdu. Sungguh indah alam yang sementara kamu nikmati. Anak-anak, sementara kamu menikmati alam yang indah itu, apakah yang terlintas dalam pikiranmu? Apakah kamu sama seperti saya yang sementara berpikir, betapa baiknya Allah pencipta kita? Ia menciptakan dunia ini dengan begitu indah dan sempurna. Ia menyiapkannya bagi kita manusia ciptaannya. Allah telah lebih dahulu menyediakan semua kebutuhan kita sebelum Ia menciptakan manusia. Sungguh Allah yang ajaib dan mengagumkan, Allah yang penuh kasih dan kuasa atas manusia ciptaannya. Anak-anak, hari ini sementara engkau menikmati semua ciptaannya yang ajaib dan mengagumkan, mengucap syukurlah kepadanya, pujilah namanya dan muliakanlah Dia, Allah yang Maha Kuasa. Dan hari ini berjanjilah bahwa engkau akan menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan, menjaga lingkungan di sekitarmu. Engkau dapat berkata dalam doamu, Ya Allah, terima kasih untuk alammu yang indah dan menakjubkan yang telah aku nikmati. Aku akan memeliharanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.